Kebakaran melanda kawasan pemukiman padat di Kota Sinabang, Simaulé, Aceh pada Kamis malam 26 September 2024 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Puluhan toko atau ruko hangus terbakar dan warga mengungsi ke Masjid Al-Falaq. Badan Penanggulangan Bencana Aceh melaporkan dampak material tercatat 30 unit ruko rusak berat. Peristiwa kebakaran ini mengakibatkan sebanyak 40 kakak terdampak kehilangan tempat tinggal dan usaha. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api sendiri berhasil dipadamkan selama 3 jam di mana BPBD Simaulé mengerahkan 6 mobil pemadam kebakaran. Kemudian ada tambahan 2 mesin portable BPBD serta 1 armada pemadam TNI Angkatan Laut dan 1 unit mesin pompa portable Pertamina. Hingga kini masih belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.